Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah siang ini di pool ALS Yogyakarta dapat kiriman Sabtu berkah dari Bapak Yudi yang berada di Cikeas Bogor. Sabtu berkah ini ditujukan untuk semua petugas pool ALS Yogyakarta dan kru ALS 270. Tapi di sini ALS 270 belum siap dan ini harus diberangkatkan siang ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya dapat kiriman sarapan untuk kru ALS Novin 270. Dan ini Pak Muhammad, pagi ini Pak Muhammad dapat kiriman imbos fos. Ini untuk Pak Muhammad, ini dari Bapak Yudi di Cikeas Bogor. Beliau juga mengirimkan sarapan, jadi langsung saja ke depan loh nanti. Oh, iya. Iya, jadi ini imbos fos ini untuk Pak Muhammad, karena Pak Muhammad kemarin kan agak kurang enak badan. Iya. Jadi nanti ini diminum satu hari satu kali atau dua kali juga bisa. Iya, ini dari Bapak Yudi di Cikeas Bogor. Makasih banyak Pak Yudi, mudah-mudahan bermanfaat buat saya. Terima Amin. Kasih banyak. Terima kasih Pak Muhammad. Dan untuk siang ini nanti akan diberangkatkan ALS Novin 270 ya ini teman-teman ya. Nanti oh, ada Pak Gendis ini hadir lagi di sini. Ya, siap Pak. Ini nanti ngawal mau sampai ngawal mana? Sampai mana, Mas? Iya, Pak. Ngawal sampai mana nanti? Saulah dari Trio Indah Brebes. Paten, mantap sekali. Setia. Abang Jonas Tio, Abang juga. Mantap. Mantap. Bang itu juga, Abang saya itu, Bang Agung Rama Mamili juga Abang saya gitu. Mantap. Saya. Kemarin Pak Gendis ini juga hadir di pas waktu peluncuran 147 ya Pak ya. Iya. Mantap. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Doa yang terbaik semuanya lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya kita bersaudara dimanapun dari Sabang sampai Merauke, Bang. Amin. Terima kasih. Bang John. Hah? Ini ada titipan untuk di sini. Untuk kemarin kan saya enggak. Nah, ini gini Bang John, kemarin kan saya tidak ketemu dengan adik Isdi dan adik Fitra. Iya, Fitra. Ya, ini saya titip untuk adik Isdi dan adik Fitra. Dan gini Bang John, tadi pagi saya ditransfer dari Abang Yudi di Cikeas itu mengirimkan sarapan. Jadi untuk kru semuanya tadi sudah saya bilang dan nanti Bang Jun silahkan merapat ke sana. Ya. Jadi ini sudah saya sampaikan dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Yudi di Cikeas Bogor. Terima kasih apa untuk sarapan pagi ini, mudah-mudahan berkah kita bagi semua. Amin. Ya, disehatkan selalu kita ini. Amin amin. Terima kasih Abang Gujon. Ya. Ya, pokoknya nanti saya kirim salam untuk keluarga dan adik Isti, adik Fitra, adik Putra dan adik siapa satunya? Pariski. Pariski. Ya. Terima kasih Abang Gujon. Silakan mempersiapkan karena ini waktunya juga sudah mepet. Terima kasih. Mas Agung. Kenapa? Saya juga mau nyampein titipan dari wah, Bang ini. Akbar ya. Dari Kota Binjai. Dari Binjai, ya. Dari Abang Akbar. Akbar. 200.000 untuk Pak John ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Bang John. Rezeki ini Bang John. Iya, sama-sama. Ini sudah dari Abang Akbar. Akbar, sampaikan terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Akbar yang di Binjai kan? Binjai. Dari Binjai, semoga mudah-mudahan kita sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Siap Abang John, silakan persiapan untuk menuju Medan untuk hari ini ALS 270 segera diberangkatkan. Dan di sini ada Pak Mohon apa Mas Ajis? Apa harus enggak diupetin? Harus enggak diupetin? Hasil ngeprank Udo Anjas. Maksudnya? Hasil ngeprank Udo Anjas dapat kaos. Dapat kaos. Oh. Ini saya serahkan buat Mas Agung aja.
Apa ini wajahnya? Mantap kali. Wow. Hasil ngeprank tadi malam ya. Nih. King Yo. Of the Root. Iya. Sampai beliau itu pulang jam 2. Dari mana? Dari sini. Lah kok bisa? Kita prank. Oh, di prank gimana? Ya. Ceritakan aja. Jadi kita bohongi, kita bukan bohongi ini. Tapi semoga buat seru-seruan ya, saja. Seru-seruan. Mm-hmm. Semoga Mas Najas enggak nonton. Iya. Jadi jam kan tadi malam sekitar jam 10 atau jam setengah jam 11. Iya. Beliau itu mau pulang. Ketahuan datang orangnya. Gimana? Terus gimana? Sekarang kita bukan bohong lagi. Sekarang sudah gimana? Ini belum mandi kayaknya ini. Iya. Mas Agung nanya, kok kaosnya cuma satu, aku nggak dikasih. Nah, kalau tadi malam kan kasih saya. Kalau sampai Mas Agung nggak dapat, pintu gerbang ditutup rapat untuk udah aja masuk full ALS. Nah, kamu harus ngasih Mas Agung. Ya udah besok. Janji. Yo, bisa sinyal banyak. Oke. Oke. Gimana? Kalau nggak dikasih juga saya. Oh, Medan. Pintu rapat Medan. Medan ya. Mendengar ya. Ini. Ini kalau komisi sudah nggak dikasih, tutup rapat full solo. Berarti nanti ke Medan atau ke Medan harus dibawain. Wah. Harus jadi. Ya. Gimana itu Bang Anjas? Apanya? Loh kok mah bingung? Gih kaosnya. Piye kaosnya? Yo tadi itu dulu di sablonin dulu. Mas Agung sampai enggak dapat pintu rapat full ALS juga untuk udah aja. Kalau Bang Hari enggak dapat, Mabes tutup rapat untuk udah aja. Kalau Om Surya enggak dapat, Polo Solo tutup rapat untuk udah aja. Mau lari kemana? Main-main keras kita. Itu kan stok terakhir. Oh iya. Stok terakhir. Oh iya. Kok harus dibagi? Buat lagi nunggu seminggu. Ya maksudnya harus dibagiin. Seminggu. Ya, udah berangkat. Enggak apa-apa, pokoknya harus buatin. Dititipin. Tadi dititipin. Ah. Oke, okay, berarti berhasil ini, Bang. Janji. Siap. Mas Suryo. Ini tadi nih Mas Suryo ini mampir ke sini karena hari ini Mas Suryo ada trip ya, Bang? Iya. Jadi, saya bawa rombongan anak-anak sekolah itu mau rekaman di hotel daerah Prawiro. Mantri Jeron. Nah, saya tanya kepanitiaannya itu sekitar jam 1 baru selesai. Maka saya tinggal ke sini, saya pinjam motor yang jaga hotel. Siap. Kan ini saya mau melihat keberangkatan anak mantu. Anak mantunya itu siapa? Coba dibocorin di sini. Dibocorin. Enggak, kemarin kan itu selama perjalanan dari Medan itu bercanda. Buat ya, buat pengusir suntuk aja lah. Jadi hiburannya ya itu sama komen dari teman-teman itu kan Bang Suryo sama mantunya Saktar gitu. Ah. Ini untuk penyemangat aja. Jadi nanti perjalanan itu enggak membosankan. Karena kalau anak saya kan masih kecil. Iya, iya. Tapi saya mau pendapat Mas Ajis ini. Gimana Mas Ajis? Tadi itu saya mau tak sambut dulu. Kalau bilang anak mantu, mau tak sambut langsung Saktar. Makanya pernah jelas sama saya kalau naksir sama anaknya Om Suryo yang nomor 1. Nah. Iya. Aduh, ini jadi gayung bersambut. Gayung bersambut. Nanti kalau nanti datang ke sini, mungkin Mas Suryo akan mengajak putri dari Bang Suryo untuk main ke sini. Biar dinyanyikan lagu untuk calon di lain kesempatan. Oh, di lain kesempatan. Ya. Berarti Bang Saktar siap jadi wong gunung kidul. Ah, wong Jawa. Mas, malam udah tak tantang mau tak ajak pulang. Enggak berani. Iya. Oh, ya. Tadi malam pulangnya gimana Mas Suryo? Naik motor, jadi saya minjem motor adik saya yang di Ngampilan. Jam 9 pulang. Oh iya, siap Mas Suryo. Terima kasih. Dan ini untuk hari ini Mas Anjas hadir ini. Dan ini Mas Anjas nanti ngawal Bang John sampai mana? Sampai mana ya? Sampai mana? Ini kok matanya nonton ini loh, kameranya di sini. Nah, 081 sampai mana? Apa hubungannya malam 081? Apa hubungannya? Ya udah sampai grafika aja kalau gitu. Oh, sampai grafika. Oh, ya, ini udah anu ya deal ya sampai grafika ya. Oh. Hah? Yo. Hah? Kok lirik-lirik. Lah, kan. Sampai mana? Siapa tuh? 0
081 udah mana dulu posisinya? Belum komunikasi sama sekali. Nah. Pokoknya untuk awal ini di grafika ya? Iya. Ya, di grafika. Dan di sini juga hadir Pak Hendri Habibi. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk siang ini nanti Bang John akan menuju Medan Pak Hendri. Iya. Jadi saya ikut. Alhamdulillah. Keloket. Oh, keloket. Dan di sini juga ada Bang John dan Bang Muhammad sedang rundingan. Jadi ini sedang rundingan untuk keberangkatan ke Medan nanti. Oke, teman-teman, demikian video siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.